Dilanjutkan satu juz nggak selesai-selesai sampai subuh nanti ya. Baik, cukup alhamdulillah. Berikutnya surat An-Naba. Silakan ta'awud. Ibu berikan pertanyaan terbaik untuk putrinya.
silakan dipilihkan. Di sini ada berapa surat ini? 11 surat. Ada Al-Mulk, surat Al-Qalam sampai dengan Al-Mursalat. Silakan dipilihkan, Bu. Ahmad Hilal.
An-Nazi'at. 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 Baik, Masya Allah. Surat An-Nazi'at. Bacakan ta'awudz basmalah. Orang tua kan dia yang itu mustahil. Ridho orang tua kan dia yang ingin menentukan ridho Allah. Kalau orang tua kalian ridho, maka Allah pun akan ridho kepada kalian. Tapi sebaliknya, kalau orang tua kalian marah, maka Allah pun akan ridho kepada kalian. Oleh itu kita ridho Allah. Minta doanya agar semuanya jadi anak-anak yang sukses punya akhirat. Tidak hanya di dunia ini, tapi lebih dari jalan kalinya. Begitu juga perjuangan guru-guru kalian yang setiap hari mendidik kalian dengan tulus ikhlas, tidak mengharapkan imbalan. Ada di antara guru-guru kalian yang hadir ke TPK ini, ada yang meninggalkan anaknya yang sakit-sakit, ada yang meninggalkan suaminya, istrinya, atau bahkan orang tua yang sedang sakit. Demi mendidik kalian, agar kalian semuanya bisa baca Al-Quran, bisa meskipun masalah agami. Mudah-mudahan Bapa ingkang dados niat saya kula panjenengan memajukan desa liwat agami saged angsal hidayahipun Allah Subhanahu wa taala ke depan tambah lancar. Amin Allahumma amin. Kula pengin semua TPQ di Kecamatan Ngantang itu bisa seperti TPQ yang ada di sini. Artinya semuanya pakai metode yang benar dengan pembinaan yang benar, dan nanti outputnya hasilnya pasti akan menjadi luar biasa. Atau sehingga ini TPQ Hidayatul Mubtadiin. Para hadirin saya yang sangat kula muliakan, terakhir kula sampaikan kepada para guru, para orang tua, niki wali murid santri niki nggih. Jenengan enggak ada anak ngeten niki seneng aku. Nggih. Niat enggak ada anak paling nggih. Loh. Lek wis duwe ngene kok tepak, niku berarti gak ketun. Kudune duwe anak maneh, nggih. Lek duwe anak ternyata enggak menarik, enggak bisa dibanggakan, ngapain punya anak lagi? Lek ngeten niki karuan anake dengan. Berarti kesimpulannya nambah maneh. Ngoten nggih, siap nggih. Nah, siap nambah maneh. Sing dorong nggih, sing dorong segera jenengan pastikan bahwa nanti anak-anak kita itu menjadi anak yang akan menjadi kebanggaan, di antaranya dengan cara kita menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak Al-Qur'an yang akan menjadi kebanggaan kita selama-lamanya, tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Sekadan beranabung yang pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wa sallam. Subhanallah.